Oke, kita cobain masuk, kita lihat seperti apa neraka ya di Minecraft. Oke lah, kita langsung aja masuk ya. Ada dua guys anjir. Wah, gila sih. Kita balik lagi. Wah, anjir bahaya banget itu. Coba kalian bayangin aja. Baru masuk aja kita ditemuin sama dua guys coba. Lah. Lah ini di mana anjir? Oke, siap, dan ternyata rumah kita ada di sana ya. Untung deket anjir. Nah, portal di sana. Nah, itu towernya kelihatan tuh. Waduh, untung ada tower ya. Jadi gampang kita nyari rumahnya. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Wildan, balik lagi di video Minecraft, dan oke, kali ini kita bakal lanjutin lagi survival series yang ke-11 ya. Oke, jadi jadi di video kali ini seperti yang saya katakan sebelumnya ya, kita bakal bikin nether portal ya, menuju ke neraka cuy. Buset dah. Nah, jadi sebelumnya saya juga udah ambil ini obsidian, tapi kayaknya ini kurang ya. Jadi mungkin kita bakal ke gua lagi ya ngambil obsidian. Oke, jadi di video sebelumnya kita udah bikin ini ya, bikin air mancur, keren banget. Nah, jadi teman-teman, di video sebelumnya kan saya kan ada di gua tuh. Saya udah mining dikit, tapi belum saya masukin ke chest nih. Kita masukin dulu aja kali ya. Ini iron dapat 59 nih. Udah dimasak ya. Terus lapis lazuli. Udah ya. Oke, kita langsung aja ke gua kali ya. Jadi yang dibutuhkan cuma ini. Diamond pickaxe. Cuma ambil obsidian doang, nggak ngambil apa-apa ya. Tapi kalau ada iron atau diamond ya diambil sih. Jadi gua-nya di mana ini? Jadi lupa kan. Di sini kali ya. Oke ya, benar. Oke, jadi ini yang kemarin ya belum saya telusuri nih. Kapan-kapan aja kali ya. Oke, jadi kita ke tempat biasanya kita mining. Ke bawah sana. Ini agak jauh ya, sampai blok 12. Blok 11 ya. Masih ada loh suara spidernya yang kemarin. Nggak tahu di mana dah. Nah, jadi ini ya obsidiannya. Langsung aja kita ambil. Ini agak lama ya. Lava anjir. Hampir kan. Aduh, bawa bakat nggak? Ya kan. Lupa nggak bawa air coba. Nah, udahlah ya, skip aja. Saya mau ngambil air dulu. Oke teman, jadi saya udah ngambil ini, ambil air. Oke lah ya, lanjut. Ini mungkin kita ini aja siram ya. Kita bikin lava permanen bisa nggak ya? Permanen ya. Oh, nggak bisa, ini satu lagi harusnya. Oke, ini mungkin cuma segini ya lavanya. Kita langsung aja siram dah. Langsung gelap ya. Ini kayaknya baunya ada lagi nih. Bahaya juga ya kan. Nah, sangat berbahaya cuy. Oke lah ya, jadi untuk ngambil obsidiannya saya langsung aja skip ya. Biar nggak kelamaan. Lava lagi loh. Nah, jadi udah selesai, kita udah dapat ini, udah dapat 20 tuh. Yang banyak aja lah ya sekalian. Oke teman-teman, jadi sorry banget ya. Saya jarang upload nih, udah hampir 2 minggu kali ya. Jadi ya gimana sih ya? Jadi saya sekolah itu full day ya. Pulang jam 4 ya. Jadi kayak agak males gitu deh. Jadi sorry banget ya. Jadi saya usahain untuk ya bisa gitulah ya. Bisa gitu apa? Oh, udah malam anjir. Bisa sering-seringin upload itu. Oke, hujan ini ya. Oke, suasana malam hujan ini ya, keren banget. Oke lah, langsung aja tidur. Nah, oke, jadi kita langsung aja bikin ininya, nether portal. Jadi saya udah nentuin, mungkin kita bakal bikin di sini kali ya. Di pas di belakang ini towernya. Jadi saya bikinnya simpel aja. Ya biasa ya. Jadi saya ini nggak bisa bikin yang bagus-bagus banget gitu. Oke, kita agak geser ke sini aja kali ya. Nggak terlalu ini, nggak terlalu belakang banget, di belakang ini banget. Nah, jadi ke samping 3 dan 1 kita kasih cobblestone. Di sini juga. Lalu ke atas 4 kali ya. 1 2 3 4. Kasih cobblestone lagi. Sini 3 1, salah ya, salah kan. Nah, bodo amat lah ya. 1 2 3. Nah, enggak nyampe ya. 1 2 3 4. Lalu satu lagi kita kasih cobblestone. Nah,
Oke, jadi gini ya, agak gede, agak besar. Ini hancurin aja kali ya. Ini lumayan lama lagi hancurnya. Nah, jadi udah gini. Lalu itu kita kasih di sini cobblestone lagi. Kita mungkin pakai cobblestone aja lah. Yang simpel ya, yang gampang dicari gitu. Nah, jadi segini. Kita kasih di sini aja kali ya. Ya di sini enggak nih. Nanti di sini kasih tangga. Bentar. Cobblestone-nya habis lagi. Tuh, di chest ada enggak ya? Tolong dong. Masa harus nyari lagi? Cuma ada tangga doang nih. Ya masa ya habis? Ya ampun habis dong. Ya udahlah, saya ambil aja langsung ya. Nah, ke gua lagi dong. Nah, jadi saya udah ngambil cukup banyak ini. Satu stack lebih 13 ya. Oh ya, ini lebih 13. Oke, kita lanjut lagi. Kita bikin di sebelah sini lagi. Kayak sebelah sana. Nah, jadi gini. Kita kasih tangga dulu di sini. Nah, gini. Oke, udah sore dah. Mending kita tidur dulu dah. Males juga gitu. Kalau ngebuat malam-malam banyak zombie, apalagi creeper gitu. Oke, lanjut lagi. Oh ya, kita bikin di belakangnya lagi nih di sini. Oke, gini. Yah, jatuh lagi. Oke, nah gini. Bentar, gimana ya? Mungkin gini kali ya. Jadi kita bikin simpel aja lah ya. Ya kadar cuma nether portal doang ya. Portal neraka gitu. Oh, ini sebelah sini hancur ini. Bentar, gimana ya? Ini agak bingung ini. Bentar saya pikir dulu ya. Oke, mungkin gini. Oke, lah bodo amat ya. Oke, ini lurus dengan jalan ya. Oke lah ya, bodo amat dah. Oke, kita bikin lagi di sebelah sini. Kita kasih 5 nih ke sini. 1 2 2 3 4 5. Nah. Lalu bawahnya kita kasih 3 nah. Oke, gini. Nah, di belakang portalnya kita tutup aja ya. Tutup aja ini. Nah, kita kasih gini aja nih. Oke. Nah, jadi udah saya bikin kayak gini. Simple sih. Tapi lumayan keren kan? Keren bias mulu. Kita kasih ini lagi nih kali ya. Saya masih berpikir nih. Eko air sih, kita kasih tangga kebalik ini. Nah, gini mungkin keren sih. Lumayan. Kita kasih torch di sebelah sini. Dan sebelah sini. Oke, pas banget ya dua. Nah, jadi cuma gini doang sih. Oke, jadi udah selesai gini. Tapi saya lupa satu nih. Jadi portalnya udah dibuat, tapi kita lupa kalau kita itu nggak punya ini, nggak punya apa, flint and steel cuy, buat ini, buat nyalain portalnya. Duh, gimana dong? Jadi kita itu butuh apa namanya itu, flint ya. Kalau flint itu kita butuh dari ini, dari apa namanya itu, dari apa tuh, batu kerikil apa namanya itu, apa bahasa Inggrisnya? Oh, gravel. Oke, gravel ya. Oh ini, oh ternyata saya udah ini ya,
Oh, ternyata saya punya nih. Satu nih. Terus cara bikinnya gimana dong? Lupa loh, udah lama nggak bikin ini flint and steel. Korek itu. Oke, kita cari flint ya. Oh, ini nih. Oh, kita butuh iron satu. Oke, siap. Ternyata nggak butuh apa-apa lagi ya. Karena iron kita banyak nih, banyak banget. Cuma butuh satu doang sih. Nah. Oke, jadi langsung aja kita nyalain ya. Boom, oke. Nah, jadi udah gini doang sih ya, udah. Ya, jadi udah selesai sih. Oke, kita cobain masuk, kita lihat seperti apa neraka ya di Minecraft. Oke lah, kita langsung aja masuk ya. Oke, dan kita udah masuk. Wih, ngeri juga nih ya. Oh, ada dua guys anjir. Wah, gila sih. Kita balik lagi. Wah, anjir, bahaya banget itu. Coba kalian bayangin aja. Baru masuk aja kita ditemuin sama dua guys coba. Lah. Lah ini di mana anjir? Lah kok kita nggak di rumah? Ya ampun, ini kayaknya ngebug nih Minecraft nih. Aduh. Wah, parah ini Minecraft dong. Kita nggak di rumah loh. Wah. Wah. Oke, siap, dan ternyata rumah kita ada di sana ya. Untung deket anjir. Nah, portal di sana. Nah, itu towernya kelihatan tuh. Waduh, untung ada tower ya. Jadi gampang kita nyari rumahnya. Waduh, kok bisa gitu loh. Anjir, kok bisa masuk portal gitu ya, portal ke Nether. Pas keluar kita tuh di tempat lain gitu loh. Itu tuh sangat berbahaya sekali gitu loh. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu episode kali ini. Jadi kita udah bikin ini, bikin Nether portal ya. Dan ternyata tadi pas kita keluar lagi ternyata di tempat lain gitu loh. Kan kaget banget gitu. Oke, oke, mungkin nanti saya bakal ini lagi, di desain-desain lagi ya, bakal saya perbagus lagi pasti. Mungkin sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.